Hello, hai. Kembali bersama saya, Fatimah Hera. Okay, hari ni saya nak tunjuk kat korang kelebihan kain kitchen cloth. Kitchen cloth by Norwex. Okay. Ini rupa dia. Ini rupa dia, ya. Okay. Kitchen cloth by Norwex. Ini untuk serap minyak. Kalau dalam satu cup gelas tu boleh ada serap secepat mungkin. Secepat mungkin tau. Segera. So, kalau yang lagi banyak minyak, lagi banyak air yang kita nak suruh dia serap, kita kena pakai kitchen towel. So, hari ni saya nak tunjuk demo untuk kain kitchen cloth. Stay tuned! Hi! Okay, kita dah bersama dengan kitchen cloth saya di dapur. And ini dapur saya biasa-biasa je. Belum rumah yang betul lagi. Rumah betul tak siap lagi. Orang nampak iklan je . So, ini dapur saya, dapur favorite saya yang paling murah kita beli tapi paling best pakai, tahu tak? So, cara dia, kain ni perlu dibasahkan dulu. Okay, jom kita basahkan. So, cara dia, cuci kain ni, basahkan semua sebab kita nak lap dapur kan. Tutup. Tutup pula dah. Itu pun perah dia, jangan bagi basah sangat. Okay, jom. Okay, kain kitchen cloth ni bukan untuk orang kayangan je. Bukan untuk orang kaya-kaya je tau. Dapur saya yang murah-murah ni pun saya boleh pakai. Mampu je beli. RM49 je satu line-nya. Boleh pakai 2 tahun warranty tau. So, tunjuk ni. Tu, nampak kotor. Nampak tak tunjuk minyak-minyak tu? Baru lepas goreng ayam . Sebuah benda. Murah-murah je rumah kita je. Kain je kayangan. Kain mahal. Tapi, berbaloi. So, tunjuk ni. Tenak lap minyak ni. Telak dah bawah lu. Okay, tunjuk minyak. Okay, kita lap je. Cara dia, basahkan kain. Lepas tu lap sahaja. Okay, tunjuk ni, minyak ni. Tunjuk . Okay, lap je. Bila dia dah basah, dia akan pegang minyak tu. Dia akan absorb minyak tu. Lepas tu kena basahkan dulu. Okay, sini. Perbezaan. Bila pakai kain Norway. Kalau kain biasa aku malas nak tunjuk perbezaan dengan kain biasa. Nanti kan ada orang condemn lah. Kain biasa pun boleh macam tu . So tengok. Tengok. Nampak ada minyak lagi tak? Tak ada dah. Ni air. Kita tunggu. Just tunggu dia kering je. Okay. Kita pun lap lagi. Lap sampai habis. So ini taruh tepi dulu. Okay. Macam ni je, lap dapur dengan kain kitchen Norway. Kitchen Norway? Kain kitchen cloth. Okay. So, yang tepi-tepi ni boleh lap. Nampak minyak tu? Sebab goreng ayam kan dia meletup-letup. Nampak tu? Kotor tu? Oh, hebat adik aku goreng ayam sampai ke atas ni naik. Hebat dia. Nampak? Sekali. Ni dia kental ni. Ni aku pendek, sorry. Tak sampai atas. Okay, nampak? Yang goreng ayam kunyit. Settle. So ini pun aku boleh lap, tapi kalau nak mau buang yang hitam-hitam dekat plak ni pakai Enviro . Nanti saya akan buat demo untuk kain Enviro juga. Okay. Dan untuk hari ni nanti saya akan buat demo untuk cuci kain kitchen cloth guna UPP Ultra Power Plus by Norwex. Okay. Nanti saya buat demo lain pula. Bye. Stay tuned untuk next video. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye-bye.